Ok gang, assalamualaikum gang. Ok, malam ni you kena kata sempoi dengan gambar. Ya, yeah. Ok yang mana duk cakap tu kan. Suka sayang lah so, konten macam ni. Bukan, suka tak apa nak sihat. Dan ni alhamdulillah kesihatan Tuhan dah bagi. Asyik kena sap-sap lah. Asyik kena sap-sap lah. Kena sap. Yang ni sudah kena lap-lap lah. Sekarang yang sap-sap sudah kena lap-lap lah. Ok, hari kita comeback balik social media kita. Yang gila-gila prank-prank yang bawa. Yang kau-kau sikit, ampa tunggu relax, ampa usia betul tak betul juga cakap. Lepas ni, jangan lupa subscribe, like and share. Ok, ampa nampak ah. Yang ada kereta Joker. Kereta pun tak ada. So, pun tak balik main lagi. Dia ada kat mana? Dia kata kat aku tadi, kereta dia pergi seberang. Dia pergi seberang. Dia balik main. Joker dah komplet dengan Putra. Bergaduh. Bergaduh betul-betul ni. Bergaduh dengan ni. Tapi nak tengok apa reaction dia. Sebab dia kan budak. So, nak tengok apa reaction dia. Adakah dia nak diam. Adakah dia tumbuk muka siapa-siapa. Sebab Joker tahu dia sayang lebih kepada Putra lah. Tak tahu lah apa nak buat. Sekarang kita tengok. Jangan buang masa lagi. Okey, video ni ditaja oleh AJ Outlet. Jangan lupa tengok, subscribe, like and share. Okey, ciao. Lu taruh sana aku. Lagi sini aku, you kena taruh. Lagi ini bila you mau pasang, itu selagi kita nyawa ya. Okey, habis. Itu saja, thank you ha, pergi atas toilet ha. Okey, thank you. Weh, jom mai. Kita duduk set, kita memang meeting ya. Okay lah. Aku ingat nak buat sekejap eksperimen lah. Eksperimen kan. Tapi senang lah benda ni. Okay, sekejap apa pergi kedai nasi lemak tu. Pagi kan. Pagi sekejap. Okay. Pun. Hang kena pakai macam orang susah. Hang kena pakai macam orang susah. Hang jalan kaki pegang gundi. Lepas tu. Tak lagi ada apa Mercedes yang temai. Yang tu macam bos hang lah. Mula hang pergi kat kedai tu hang buat nak beli nasi. Lepas tu hang bagi tahu dia, okey makcik, saya nak beli nasi. Lepas tu apa bila dia tengok apa pandangan dia dekat hang, bila macam pandangan dia dah okey ke, dia layan juga ke, tapi saya tak nak duit. Tengok apa pandangan dia. So bila dia tolong hang, okey kan? Okey, nanti ada Mercedes yang akan main-main hang. And Joker dia main-main hang waktu tu. And then hang ajuk kaki buka pintu hang masuk macam bos. Lepas tu kita jalan, dulu. Baru tu kita pusing. Baru kita pusing main balik. Okay, kita kira berapa makcik, kita beli semua. Terima kasih makcik, kita risau tak ada lah. Okay, tim ni aku kira dengan senang macam. Okay, sekejap lagi dia tak main lagi lah. Oh, dengan Joker. Okay, Putra dengan, Ustaz dengan Putra lah. Saya tak minat lah. Tak suka dengan dia. Cakap dia terang memang tak suka. Lah, macam apa pula? Tak, benda ni hampa duit doang lah. Tukar orang. Tak maaf lah cakap dia terang. Tukar orang. Tak boleh tengok muka dia punya janji dia dengan saya tu tak boleh. Tak lah ni tak buat tindak mana pula. Benda janji luar dia. Benda luar kan. Han janji apa dengan aku? Lah ni tu benda luar kan. Ya lah ni han janji apa dengan aku? Memanglah aku janji dengan han. Tapi lah ni maksud tu cerita luar ni dalam kerja. Tak kira lah cerita luar ke apa. Janji tu. Ingat tu Putra. Tak apa ikut dah han. Kalau tuan tak mau tinggal aku tak ada masalah. Aku pun tak ada kisah kan. Dah masalah apa, kan. Apa aku libat seorang-seorang lah. Tak ada masalah lah. Yang ni kita tim tak cukup. Mana sebab pun tak ada duit dengan ustaz, dengan hang pun dia tak ada duit. Dia kena duduk dengan aku, duduk aku nak grade dia. Apa kena tim dia orang lah. Tak boleh, tukar kau. Semok. Ya, bye. Masa, bye. Kunci sana, bye, kunci. Semok, bye. Weh, masuk dia pula. Tak lah ni, tak berhati apa. Tak lah ni, hanya ni apa dengan aku. Lah ni masalah pasal luar eh. Pasal luar. Tak payah duk kata pasal dalam kerja. Ni masalah kita tengah buat konten, tak payah duk sebut pasal kerja apa semua. Dah ni tak kira lah, han janji aku berapa kali dah. Banyak kali masalah kan? Memanglah aku dah janji dengan han banyak kali. Tapi dah pedang boleh tak? Dah lah ni masalah tak payah nak bercampur lah ni. Han sebab nak gaduh duduk kat luar. Jom lah. Boleh lah, tak ada masalah pun. Ni masalah apa? Dah lah ni hang. Sudah. Han pasal apa han duduk diam-diam sat boleh tak? Lah ni han tu budak baru lagi tau. Ni hang aku tau, hang aku bukan dengan dia. Memanglah lah ni aku dengan dia, dia tak payah duduk masuk campur. Dia tak payah lah dia tak masuk campur ke tak? Memang aku baru tapi kita satu tim kau. Han tu budak baru lagi dalam tim ni. Han tak tahu apa lagi masalah apa pun. Han duduk diam-diam sudah. Saya kita rimbuk muka. Han duduk diam-diam sudah. Memang kita
Memang aku budak baru tapi kita satu team bro. Duk cakap satu team, duk cakap satu team, duk cakap satu team. Heish. Dan yang tak berhati tak mana? Ha, tak berhati tak mana? Eish. Boleh sabar, boleh sabar ha. Agak-agak ha, cerita dalam, cerita dalam. Mana tak payah cerita sampai keluar. Benda memang boleh relax. Han tak tahu lagi perangai dia pun musibat juga. Ni mulut han jaga sikit tau. Dah aku tak tiba. Ni han janji pun aku. Eh, siap lagi. Han kena ingat tu. Han tengok apa? Tak kira lah rutin tapi janji. Janji dia, tengok ada janji dia. Berapa kali dah janji aku? Memang janji, tapi kalau dia ada masalah emergency lain. Dia ni bukan tahu bahasa pun, dia ni bukan tahu. Aku bangun pagi-pagi aku ada masalah aku sendiri. Lepas tu han duit kata macam ni pula. Cerita luar, cerita luar lah. Tak payah nak cerita kat dalam. Lah ni kita nak buat satu konten. Satu team je lah. Tak ada masalah pun. Tak skor berita, tak skor. Duduk diam-diam sudah, duduk relax sudah, tak berhati sudah. Uish. Dah nak kira macam mana aku ni? Benda luar punya cerita, buat cerita luar lah. Tak payahlah duduk ni. Duduk ulang banyak kali, duduk ulang banyak kali. Suruh dia mesej dengan aku, bukan aku setting dia. Ha, suruh dia minta maaf aku. Kerja sama apa dia tak pergi kerja sama dengan aku. Nah, nak suruh aku melutut kat hang lah macam tu. Nak suruh aku melutut kat hang lah. Nak kira macam tu, nak kena pergi kat hang, nak kena melutut macam tu. Han tak tahu apa lagi. Han budak baru lagi, tak tahu apa lagi dalam sini. Memang aku budak baru. Tapi kita duduk dalam satu team. Memang betul duduk dalam satu team. Awak cerita pasal kerja, cerita pasal kerja luar lah. Tak payah cerita pasal dalam konten, dalam team-team pun semua. Tak boleh nak satu team dengan aku. Susah lah. Dah, sama. Sudah. Ish, akulah. Ish. Ini lah, dia cakap banyak main duduk sini. Main sini lah. Ni ada pegak-pegak apa weh babi weh sini lah. Ha. Siapa? Ngan dia dia aku pergi tibai. Tepi. Ada pian tepi. Ada pian tepi. Hei, Deni lah. Hei. Duduk. Benda boleh settle lah, tak payah duk main tarik baju. Tak berhati mah, kita pergi depan, tak ada masalah mah. Jom kita pergi depan, jom. Han ada pembuk bawah depan, han dapat bawah. Ha? Han dapat bawah? Han dapat bawah? Eh, apa? Tak. Tengah dia sendiri juga. Tak, okey. Dia sendiri buat punca masalah. Ha? Perangai macam apa lagi? Boleh putera buat apa orang? Tak lah, berjanji pasal kerja. Aku ada masalah pagi tu. Dia pun tak boleh faham ke? Kalau ni nak buat satu konten pasal nasi lemak tu, buat semua awak tak boleh nak tutin. Susah. Tak boleh buat apa tak? Dia janji dengan saya banyak kali dah. Saya panggil dia. Saya nak tolong dia. Lepas tu janji-janji tak mamai. Ha. Tak berang tak mamai apa? Bukan tak mamai. Aku ada masalah aku bagi tu. Bapa, ustaz janji pun nak gimana tadi kena? Diam lah macam apa? Diam cakap lah. Ketak ni. Tak boleh tahan dengan hal. Takat ketak empat phone macam ni tak payahlah. Ya, tak payahlah. Nak rimbuk tu depan-depan tak payah nak empuk phone ni apa dapat apa? Jadi bodoh. Pasal benda kecil je. Ni kalau aku jumpa kat luar, kena lah sebab ada joker je tau. Tak ada masalah, depan tu pun kita boleh lah. Jom lah. Mari depan ni lah. Jom. Dah. Duduk. Boleh.
Sekarang ni abang main duduk sini, you tak dengar abang buat gaduh buat lelah. Lelah lelah. Abang main duduk sini, duduk, bizek, bincang elok. Puan ambil sini. Kamu buat abang pun. Kau gaduh-gaduh weh, gaduh weh. Okay guys, sebelum korang sambung video kali ni, video kali ni ditaja oleh AJ Outlet 2303. Aku sendiri pun pakai baju AJ Outlet gang. Baju, cap, patu kasut, beg, apa semua dah. So beg aku tak pakai, jam pun aku tak pakai. Yang aku pakai baju dengan cap. Kain dia memang sempoi, premium grade AAA. Kualiti memang sempoi. Harga pun memang boleh dapatnya daripada RM70 hingga RM90 saja. Apa tengok baju apa yang ada. Jom. Okay gang, baju kali ni dia ada hoodie, dia ada sweatshirt, AJ Outlet juga ada beg, jam, kasut serta tali pinggang. Okay, so yang mana-mana nak dapatkan barang-barang AJ Outlet, hampa boleh check dekat IG AJ Outlet 2303 ataupun hampa boleh DM dekat IG JokerBoyUSA _ JokerAida ataupun IG saya sendiri Acik Putra untuk dapatkan baju-baju AJ Outlet 2303. Barang memang sempoi punya. Oi, apa cerita pun? Tak tahu, tengok-tengok dia pun bergaduh apa-apa. Oi, tu orang tengok kan dia bergaduh? Dia budak baru, dia main tahu apa dia ni. Dia masuk, dia kena rimbuk air aku. Oh, tak perlu tu eh. Tak boleh, budak baru. Apa lah, pun. Nampak bawah-bawah. Nampak tu, dia dah pokok kata dia jumpa ke, dia bawah-bawah. Babi tu. Ah, dia orang punya game. Nak nak pengek dah tadi. Okey. Wei apa yang tu? Kabun. Dah ah. Mahul dah bagus ah. Benda itu nama dia benda itu. Okey. Hari ni senang ah. Joker tahu kat situ sebelum dia main. So, Joker hari ni nak mati akal apa aku nak buat surprise eh. Nak nak bagi dengan cita rasa hangpa-hangpa kan suka benda-benda yang exot yang melambau. Tapi Po ni dia nampak macam selambo sikit lah. Po duduk-duduk lep pun. Tak suruh berdiri. Lep. Lep, 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 lep. Ingat, ingat. Tak, tak, duduk. Lep, tak suruh berdiri. Lep, lep. Tak mati hari. Lep, lep, Po, Po. Muka besar ni lah. Tengok putra dengan ustaz. Gaduh besar-besar ni. Tolong. Tolong. Juga duduk belakang bangla tu. Duduk semang-semang. Alah, tolong. Alah, tolong. Sekarang ni. Ustaz dengan putra, Joker yang rancang suruh bergaduh. Tapi yang kena tu pun seorang saja. Apa jangan salah faham. Joker plan dengan ustaz sebab apa tunggu dia main lambat nak buat konten. So Joker geram, Joker berkenal dah lah. So ustaz dengan putra ni bergaduh, Joker dah bagus dengan kau tim. Pun ni mangsa keadaan lah. Joker nak tengok apa reaction dia sebab apa Joker tak kenal lagi hati budi dia bila macam apa hangpa ambil orang kerja. Hampa takkan bagi gaji RM3,000, gaji RM10,000. Nak apa semua bagi. Kita nak tengok komitmen. Komitmen dalam tim tu. Dalam tim ni lain. Kalau kerja kilang lain. Ha nak buat perangai memang pun yang. Diorang kat sini, image diorang tetap dengan Joker. Apa-apa yang diorang buat kat luar akan berkaitan dengan Joker juga. Yang tu masalah dia. So juga nanti apa perangai pun ni. Bila bergaduh, bila tim gaduh, dia suka ke? Dia tak suka ke macam gaduh ha, putra gaduh tak boleh nak duduk dia itu main phone saja ke Joker tak tahu. So Joker tak pernah buat benda ni. Joker try buat kat dia nak tengok apa reaction dia walaupun dia budak kan, dia tahu dia tak ada power tapi dia cuba juga untuk tolong ke dia nak biar kerah diam ke sampai bertumuk-tumuk ke nak call polis ke nak panggil Joker. Kalau Joker buat dengan putra kami dua buat-buat bergaduh memang dia tak akan main. Dia tak akan main. Dia team info tu eh. So dekat sini Joker nak tunjuk lah macam mana dia ni ada juga walaupun putra tolak dia. Joker tengok Joker terkejut putra tolak pelan-pelan putra tolak kuat-kuat ya. Apa reaksi dia? Dia relax slow ha ha steam or fly my smoking fly amai ni oh habis mana? Amai lambat habis mana? Cikap dia habis mana hari ni? Habis mana Mat? Masuk kerja Mat mana? Pergi keluar. Keluar mana? Keluar pergi sebarang buat apa?
Pergi dengan kereta. Untuk? Kereta. Pasang radio kereta. Kereta apa? Kereta wajah. Bapak punya? Bapak punya. Hang tak kereta kan? Hang nak pergi? Abang tadi. Tadi bila? Tadi pagi. Ke apa? Ke tujuh. Tujuh pagi ke tujuh malam? Tujuh pagi. Hang kereta siapa? Kereta Joker. Joker dah tidur waktu tu? Berita sebelum tu. Sebelum tu? Tuan-tuan tengok ah. Macam-macam alasan. Ha, sebab tu Joker tu jumpa hari ni. Banyak ada cerita dan nanti kita ceritalah. Okey pun. Apa reaction hang waktu dia orang bergaduh? Reaction lah. Ha. Maksud dia apa yang hang rasa bila dia orang ni bergaduh? Joker pula pergi lari Ahmad Bangla. Eh, yeah. Bangla tak pasang wayar-wayar ni mah. Wayar ikon pun tak pasang. Okey, apa hang rasa? Macam mana hang? Hang rasa apa? Hang nak biar dia orang bergaduh buat hampi. Apa rasa bila dia orang bergaduh? Apa yang menyebabkan hati hang berkata-kata? Adakah biar dia orang bergaduh mampu pergi hampa kah? Tak pun, eh tak boleh ke? Apa ke? Apa yang rasa? Cuba cerita sikit. Jujur lah, hang tipu hang mampu yang aku. Jujur. Jujur. Buat muka sao? Muka dua? Muka tiga? Okey, teruskan. Macam-macam cara kita tak boleh biar lepas bergaduh sebab duduk dalam satu team. Kalau bergaduh apa-apa susah ha, yang ni tarik muka dengan kawan ni. Team apa? Team Jokarko Channel. Slow and smooth. Okey, lagi pun. Kalau biar lepas bergaduh, kawan ni tarik muka dengan kawan ni, kawan ni tak mai. Lepas tu ha, esok tu kawan ni tak mai, kawan ni mai. Sekarang kita ni mana ada gaduh-gaduh dah. Sekarang ni Tia Putra orang main pakai apa? Orang tak gaduh dah. Ha. Ni pakai apa? Pakai asak lah ni. Pakai asak lah. Terus sampai. Ha. Fly lah. Fly lah. Fly lah. Fly. Ni pakai asak lah. Mana dah pukul-pukul. Ni kalau pakai tangan kau sakit. Lagi pakai asak. Senang. Nampak? Pakai asak. Halus. Halus saja. Betul ya? Masuk relax. Eh. Rasa macam... Okey, apa lagi pun rasa? Sedap? Rasa menyesai? Dah. Sakit dapat, sedap dapat? Ya, tak. Rasa macam... Malu dapat, boleh, sakit dapat? Tak kan? Boleh tengok ha, dalam satu tim ni gaduh kan. Sebab cari pun cari rezeki sama-sama. Padu wayak ni. Susah nak bawah sampai tahap lah ni. Tahap lah ni lah, bagus ya. Sama-sama. Bagus. Bagus ya. Hampa nampak kat situ lah. Ha, dekat sini memang apa nak cakap apa, fake ke tak fake, melantak lah. Ya. Dia pergi seberang, dia balik main, Joker dah bagus setting sana dah. Ya, duk bagus macam dah tu. Masuk-masuk Joker duk sembang dengan Bangla lagi. Ha, Joker so, dia nak pergi on, start relax tengok. Joker nak tengok apa reaction dia ni. Sebab dia kadang-kadang tengok dia, seorang cakap macam, fly. Hang fly eh oi. Fly tak. Tak ah. Tak ah. Tak fly. Tak fly ah. Ha Joker pun heran. So Joker try nak so ustaz dengan putera combine tengok apa jadi dengan dia. Ya, baguslah alhamdulillah lah. Setakat ni yang ada kat sini dan team Joker terbaik lah. Cukup lah hari yang ada yang hampa nampak 4 orang, 2 perempuan cukup dah. 4 lelaki 2 perempuan alhamdulillah bersyukur. PCO ni mesti hilang kan? Ha? Oh suka hilang. Ah, ha, orang tak ajak orang lain dia suka hilang. Sasa hilang. Susah sikit lah dia. Ya, apa-apa pun terima kasih lah. Kerana hampa selalu support Joker, kita naik balik. Hampa tunggu. Sebab Joker dah siap. Yang konten yang lepas-lepas tu, sebab Joker memang tak larat. Joker buat kat studio. Sebab Joker memang tak ada semangat. Bukan semangat, tak ada sebab apa ke tak. Memang orang cakap apa, kurang kesihatan tu kurang sihat. So Joker mampu buat, walaupun sakit, senyum, relax, buat steady. Ya, padahal ada lah. Alhamdulillah sekarang dah steady. Apa ingat tadi first kali Joker dekat nak buat social experiment apa? Nanti yang tengok, jangan lupa tengok TikTok yang nanti duduk main. Tag lain sikit dah. Pandai. Gila-gila lah. Okay. Mana-mana rancak berdosa. Okay. Di sini rancak. Ciao.